Apakah berdebat tentang bumi bulat data termasuk perpecahan umat? Usahlah debat-debat masalah itu. Kurang keren debat masalah itu. Masih banyak perkara yang lebih. Ini perdebatan yang tidak berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ada perselisihan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bumi itu datar, sebagian ulama mengatakan bumi itu bulat ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa atau dalam Bayan Talbis Jamiyah mengatakan ijma' ulama ala kurawiyatil ard. Para ulama telah sepakat bumi itu bulat. Tetapi apakah ijma' ini bisa diterima atau tidak? Kalau ijma' ulama dalam masalah syar'i maka harus kita terima. Tapi kalau ijma' ulama dalam masalah fisika maka ini perkara yang mesti dibahas kembali. Maksud saya intinya ada sebagian ulama mengatakan bumi itu datar, sebagian ulama mengatakan bumi itu apa? Bulat ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum berdebat dari pagi sampai malam, besok pagi sampai malam.